kita akan cari es krim sini, Kak. Pegangin dulu, Bos. Pegangin dulu. Patok katanya ini ada di bawah-bawah sini. Oh, di sini. Ternyata enggak ada. Kalau dari informasi yang saya dengar, kalau si neta itu biasanya disembunyiin di sini. Oh, ternyata enggak ada lagi. Kita akan kita cari Vieneta. Ternyata di sini enggak ada Vieneta. Oke. Kalau udah move lagi, kita cari di tempat lain. Kita akan cari Vieneta lagi, apakah beneran cuma permainan oknum di Maret atau sangat asing di Maret. Cari di sini susah juga ya, mau ada nonton nggak bisa itu juga. Apa itu biru-biru di bawah? Nyangkut itu. Oh, ya. Nggak ada apa ini tadi. Soalnya emang benar-benar Vieneta itu kosong. Saya nggak Vieneta sama sekali. Kalau pemimpin kalau bilang kalau Vienetanya emang kosong, kita buktiin aja karena kosong, guys. Kita udah di 2 Maret sama Alfamart. Kali ini kita akan cari di Indomaret atau. Nah, kali ini kita akan nemu krimnya. Kita langsung buka aja, guys. Kita lihat sini. Semoga di sini bisa nemu. Nah, ini kok susah kali ya bukanya. Ternyata di kanji ini. Kita lihat yang sini aja. Semoga kita nemu es krim ini tanya. Nah, di daerah sini kita rapikan dulu es krimnya ini. Youtuber yang bilang ada. Oh, di sini nggak ada Vieneta, guys. Kita coba cari di bagian sana. Sepertinya juga nggak ada, guys. Juga, guys, kita sudah ke kalau ini kan kita dari 2 Indomaret 1 Alfamart. Kita belum dapat juga es krim Vienetanya. Nanti kita cari di Alfamart atau Indomaret lain, semoga kita dapat Vienetanya. Oke. Ini Alfamart 2 yang tadi kita udah kedua Indomaret dan kita dua Alfamart. Kita akan cari yang namanya Vieneta itu. Oh, kenapa ini taruh di bawah ya? Oh, kenapa kok ditaruh di bawah ini sebenarnya tuh ini. Ini kenapa beda ya? Ini situ banget sama yang namanya Vieneta. Kita beli yang sini aja, yang ada ini ya. Ini itu dari situ sama situ itu. Terus di bawahnya kosong kalau ada Vieneta nya kalau yang ini. Ini kayaknya susah ini. Susah kalau yang sini. Ini yang nyangkut. Satu yang sini. Kita nemu Vienetanya, guys. Hah? Ini dia, guys, Vieneta yang dicari-cari, guys. Ternyata bener, guys. Di Alfamart ini ada Vienetanya tapi di bawah sini, guys. Kita dapat satu, guys. Kali ini kita langsung menuju ke kasir. Ini dia, guys, yang kita cari-cari dari tadi ternyata ada di sini ya. Emang ternyata benar, guys, disembunyikan di bawah sini. Ini tanya, guys.
sekarang kita udah dapet. Tiga minimarket tadi, dua Indomaret dan dua Alfamart sama ini, dan kita hanya dapet ini guys. Yang tadi kita cari kita belum dapet, sekarang kita udah dapet satu ini namanya. Oke, tapi yang ini sudah banyak sekali guys. Oke, nanti kita langsung bayar sih sebenarnya setelah kita dapet ini satu. So memang ini ada beberapa oknum yang menunjukkan surat penyerahannya di bawah itu guys. Oke, kita langsung menuju ke pembayaran dan kita skip dulu di sini atau nantinya bayar di sini. Oke, kita bayar sini tanya ini. Berapa harga penyetanya? Oke, masnya ini masih jaga di sana. Setelah es krimnya tadi kita ambil, masnya jaga di sana. Tadi setelah es krimnya kita ambil, sekarang kita beli es krimnya Vianeta yang susah banget dicari. Ini tadi disembunyikan di bawah, ternyata memang benar katanya kalau Vianeta itu memang susah dicari karena disembunyikan di bawah. Jadi kalau kalian yang nyari Vianeta, kalian cari di bawah, di freezer bawah, bagian bawahnya, kalian pasti dapat Vianetanya. 83 kali 77 40. Ini masih pembayaran, kita skip dulu aja. Oke, ini Vianetanya, sekarang kita akan pulang. Oke, makasih ya, ini dia, kita udah dapet. Oke, ini seharga 55.000. Ini dia guys, ini Vianetanya, ini seharga 55.000 ya. Oke, di sini ini seharga 55.000. Ini saya dapatnya susah, saya harus ke 4 market baru dapat Vianeta ini. Oke, sekian, jangan lupa like, subscribe dan share karena saya nyari Vianeta ini sangat susah sekali sampai 4 minimarket baru dapat. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share.